Welcome back with me and this Kijang and we are the end. Buat kalian yang udah nanya-nanya kemarin, Kijang-kijangnya Willy, gak tau pada nanyain di kemarin kan. Ini udah jadi akhirnya, ini birunya. Udah baru poles tahap 1, jadi gue mau nunjukin dulu nih tahap 1-nya begini. Udah mengkilat banget, walaupun ya emang masih ada ketidaksempurnaan nanti yang kita bisa dilakukan di tahap kedua dan tahap ketiga. Jadi berhubung ini mobil harus segera di review ke kalian karena udah ditunggu-tunggu dan ownernya juga udah gak sabar banget. Yaudah, walaupun belum selesai, kita review dulu karena most of all pekerjaannya udah selesai sih, tinggal poles doang gitu. Oke, jadi langsung aja ya. Ini mobilnya udah selesai, catnya tuh jadi biru agak kehijau-hijauan. Hijaunya itu dari siralik ya, jadi ini biru siralik. Gila, keren banget sih, gue suka banget. Warna mobil langsung seger banget, padahal ini kaca filmnya belum dicabut aja udah langsung seger ya, udah kayak mobil baru. Terus bisa lihat, pokoknya sih body full standar, cuman kita udah rapihin semua. Ini kayak fender-fender, bumper, sekarang udah rapet semua. Kropos juga udah hilang. Ini mobil termasuk yang dari keempat Kijang lain, ini kroposnya paling dikit. Jadi hebat banget si ownernya, si Billy. Udah berhasil nemuin bahan Kijang yang bagus banget. Oke. Terus pekerjaan paling banyak tuh sebenarnya selain body itu kaki-kaki. Kenapa ya, ini PCD-nya sekarang bisa dihitung jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada 5 guys. Jadi ini udah pakai pelek Mercy. Jadi dibikin ala-ala anak Jakarta Selatan pada masanya, walaupun sekarang keren-keren banget sih. Dulu tuh pakai pelek Mercy gitu, ceper. Tahu gue sih jaksel banget ya kayaknya sih, gue nggak salah ngomong lah, gue masih SD waktu itu. Jadi pokoknya zaman dulu tuh musim nih kayak gini nih, Kijang pelek Mercy gitu ya. Terus walaupun ini emang kita kasih adaptor, jadinya ini kasih adaptor 2 cm biar ada rata tuh, kalau lihat gini langsung lurus udah rata sama peleknya ya. Terus di belakangnya juga kita ngasih adaptor sih kalau yang belakang, karena adaptor harus tebel banget biar rata-rata. Cuman ini karena si kemarin kalau belok dia rada mentok, sekalian kita keluarin aja deh gitu. Jadi ini udah kepasang pelek Mercy-nya, shock juga udah ganti pakai Kayaba. Ini Kayabanya. Ini yang depan tuh pakai buat espas. Dan yang belakangnya itu depannya pakai Hi-Jet, belakangnya pakai S-Pass. Kenapa diganti gitu? Kemarin gue lihat perbandingannya, si shocknya tuh udah lebih pendek sekitar 2-3 jari. Jadi ini sebenarnya mobilnya udah langsung ceper. Ini kebanding tinggal 2 jari ya. Cuman kemarin si owner bilang, si Billy ngomong, "Bro, kayaknya ini mobilnya masih kurang ceper." Dia tuh pengennya ini di sini. Jadi turun 2 jarian lagi. Yang belakang 4 jari lagi, jadi ini mobil emang masih rada nungging ya, karena emang si shocknya doang yang baru diganti lebih pendek, tapi kayak pernya gitu belum diganti sama sekali. Karena ini depan belakang shock misal ya, depannya per, belakangnya per daun gitu, depannya ulir. Mungkin depan kita potong, belakangnya kita balik nanti pernya, jadi pendek banget. Cuman sementok-mentok ya guys, karena kalau Kijang pengen ceper banget, kalian tuh harus coak sasis. Jadi gini, ini gardan, ini sasis, pas lagi ceper banget dia kena kan. Biasanya dibikin letter U, jadi dia masih, si gardan masih bisa naik lagi di belakang gitu, jadi bisa ceper banget. Nanti kita lihat dulu, mungkin ini gue lagi obrolin sih sama si owner ya, lagi WA-WA-an lah, cuman kita bikin vlog dulu. Nanti ownernya kita tanya, katanya sih dia coak sasis, coak aja, pokoknya dia pengen ceper ya. Dan gue gak tahu sih mobilnya ntar bisa jalan apa enggak gitu kalau ceper banget, cuman kata dia malah pengennya gesrot-gesrot dan gasruk-gasruk guys, gila. Mungkin karena ini mobil pertama modifnya, dia pengen ngerasain ya ceper-ceperan tuh gimana gitu-gitu kali ya. Jadi ya mungkin nanti kita turutin gitu. Untuk dari belakang nggak ada perubahan, cuma kita cat doang. Lampu nanti mau ganti baru, cuman belum datang, jadi kita belum pasang sih. Terus kayak bumper, karet-karetnya apa, kita udah baruin semua. Ininya kita cat, karet ganti, baut-baut kita ganti yang bisa diganti. Terus semua udah. Interior belum dibersihin, tapi kenapa nggak dibersihin? Karena dia mau dirombak total, guys. Kalau dilihat sekarang, ini kita belum copotin. Nanti mobilnya mau dibawa dulu, mau di
dirombak total dulu si interiornya ke tukang interior. Berhubung dia udah ada janji kemarin gitu, sekalian audio juga, nanti mau dipasang audio. Jadi ini interior kita biarin standar dulu, cuma paling nanti pas lagi dia balik, si dashboard ini bakal dicabut terus kita cat ulang. Either apa, barang nggak tahu hitam, nggak tahu coklat, gimana nanti si joknya. Atau nanti mungkin si dashboardnya kita lapis kulit aja nanti, karena kayak gini nih di konsol tengah itu udah ada yang pecah-pecah segala, dan nanti kita mau benerin dulu. Yang pasti sih ini ngejar body jadi dulu, karena gue penasaran banget warnanya dan pengen tahu CPR-nya segimana dulu biar beres. Nanti soalnya kalau kita soal sasis kan internya juga emang harus dibuka sih gitu. Nah oke, jadi itu dia, ini dia kijang ala anak SMA yang mau kuliah. Jadi ini gue seneng banget sih ngebangunin mobil ini tuh, jadi kayak inget-inget zaman gue SD terus baru dapat mobil gitu. Yang waktu itu tuh gue mintanya, inget banget gue minta mobil tuh di tempat asuransi. Kakak gue baru nabrakin mobilnya, akhirnya diganti mobilnya, dan mobil yang dibenerin itu akhirnya gue minta ke bokap dikasih Taruna tuh 2000 berapa? 2004 kalau nggak salah, 2003 ya. Terus ya begini, gue pengennya gasruk-gasruk, gue bodo amat, maksudnya footstep pengen tetap dipasang biar kelihatan kayak ceper gitu. Jadi ya mengingatkan gue jadi pada zaman dulu ya, apalagi ini termasuk mobil pertamanya dia juga, langsung repaint guys. Waktu itu gue repaintnya karena asuransi, kalau ini repaintnya emang restorasi gitu. Jadi kayak agak cemburu juga gue, mobil pertama langsung bisa dicet-cet ya. Jadi aduh gila, terus bahannya juga bagus, jadi gue seneng banget sih, gue fun banget bangun mobil ini. Mobilnya rapi, nggak yang neko-neko, nggak yang mau dibikinin kayak bumper biar ceper gitu, tuh nggak ada. Orangnya termasuk tesnya bagus lah. Kalau velg Mercy kan memang mungkin ada, udah menjadi culture ya, Kijang pakai velg Mercy tuh kayak ada kelasnya lah. Jadi termasuk yang berkelas lah, karena daripada beli velg TW, daripada beli velg TW tuh mending velg Mercy gini deh. Kan bisa kayak gini, kalau nggak velg S-Class tuh yang rada-rada kayak kaleng gitu, yang chrome gitu bagus juga. Terus kalau nggak yang AMG Hammer gitu. Biasanya kalau nggak pakai ini ya, pakai Axia King, sorry. Biasanya pakai Axia King kalau nggak, itu udah 3-piece. Cuman emang masih enak di kantong. Jadi ya ini salah satu velg yang bikin kijang kalian bagus sih. Apalagi kalau bautnya 5 tuh kayak menaikkan jati diri kalian gitu. Karena ya, wow, bautnya 5 kijang. Udah kayak Innova nih mobil gitu. Jadi ini bisa disebut kijang rasa Mercy deh kali ya. Velgnya udah Mercy, mungkin ntar interiornya harus dibikin kayak Mercy. Apalagi kalau lihat ke jok belakang, ini tuh masih standar banget. Si jok belakangnya ini nanti harus dirubah sih. Mungkin kayaknya kalau kijang dibikin captain seat, bagus kali ya captain seat di belakang. Karena ini si lantainya masih rata, nggak terlalu yang naik. Jadi kayak di sini masih bisa captain seat. Kayak lucu kali ya, mungkin nggak tahu, kalian komen di bawah. Kijang bisa nggak sih pak, kijang kotak pakai jok Innova ya, captain seat depan belakang gitu yang ada armrestnya, bisa nggak ya? Kalau bisa kayak keren banget. Ini jadi captain seat, jok belakang cabut aja. Kalau nggak jok yang paling tengah ini pindah ke paling belakang. Jadi paling belakangnya bisa bertiga, dua-dua. Itu kayak gokil sih, lucu banget gitu ya. Terus rapi banget, clean. Interiornya mungkin beige atau coklat gitu. Kayak bagus deh. Jadi ini pairnya tinggal interior, audio. Ceperin. Kelar, mobilnya siap dipakai buat kuliah. Dan berpacaran. Terus ini dia ngasih galau kaca film, katanya mau dicabut tapi diganti atau enggak. Karena nanti dia kuliah di Bandung. Kayak nggak butuh kaca film sih, cuman mungkin kalau kaca filmnya dibeningin kayak lebih bagus ya guys. Mungkin lebih rapi, cuman sekarang karena interiornya belum rapi ya mending pakai kaca film dulu sih kalau kata gue. Jadi ya hitam aja gitu, masih rapi ya. Untuk palingan nanti yang gue mau cabut sih yang depan nih. Karena ini setengah gini, nanggung. Mendingan nggak ada atau ya full semua sekalian kalau kata gue. Oke. Selain PR-nya apa lagi ya? PR mungkin ya, servis-servis mesin. Kalau kemarin gue lihat sasis semua masih bagus. Terus knalpot juga nggak ada karat. Jadi ya, ini mobilnya bagus banget ya sumpah. Jadi kalian kalau mau cari mobil ya, sebagus inilah, karatnya cuma di sini dikit. Kemarin udah langsung diganti, dibenerin, dilas, terus kita cat lagi, beres. Gitu. Jadi buat yang penasaran detailnya ini kayak gimana, bisa cek langsung ke Art Premium atau cek 7 Instagram kita yang ada di sini. Karena detail-detailnya bakal gue share di situ. Terus buat kalian yang udah seneng banget sama channel kita, tolong subscribe-nya dibantu, karena 50k gue pengen bunuh diri alias menghancurkan kesayangan gue. Jadi
buat kalian yang kemarin udah dengar, gue nggak mau sebutin lagi karena gue nyebutnya aja udah nggak tega sih sebenarnya ngancurin itu, cuman gue ya pokoknya bantuin aja biar kita semangat terus buat bangun mobil terus, bikin project terus buat kalian, kita update terus, jadi kita bisa bareng-bareng sharing buat kalian, mengisi waktu malam kalian gitu, ya intinya gitu deh. Oke, jadi today topic begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.